Kalau bicara tentang hak rakyat, oke lah, secara aturan pasti itu akan dilakukan untuk perda. Tetapi dari sisi adatnya dan sisi ini kan perlu ada pemetaan-pemetaan yang dilakukan oleh lembaga adat. Oke. Sehingga itu berdasarkan pada itu diusulkan oleh lembaga adat. Lembaga adat sampaikan kepada pemerintah untuk membuat perda. Tidak serta-merta untuk pemerintah melakukan dengan itu. Kalau kecuali kalau pemerintah yang punya kewajiban adalah tapal batas antar kabupaten tetangga. Tetapi yang kewenangan untuk munculkan untuk peraturan untuk lembaga masyarakat adat, maka itu dimunculkan oleh lembaga adat. Salah satu contoh di Mimiki adalah Lemasa Lemasko. Mereka punya data, mereka punya hak rakyat, mereka sudah tahu di mana batas-batas dengan masyarakat hak rakyatnya. Hak adat menentukan hak rakyat bagaimana. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh lembaga adat. Nah, sehingga itu jadikan sesuatu untuk masuk dalam regulasi, paling tidak mereka yang siapkan semua dari sisi data. Jadi itu kembali pada Lemasa dan Lemasko. Tapi jangan hanya nama lembaga adatnya, tapi di dalamnya jadi yayasan.